Dia naik sampai puncak Gunung Jerai tu. Sa'ada Sina Muhammad. Bila naik sampai di puncak Sa'ada Sina Muhammad, ayak tu keluar daripada satu ketui batu yang besar. Sa'ada. Betul lah Tuhan kata tu. Jadi ayak yang keluar tu ialah kerana batu tu takut pada Allah. Sa'ada Sina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Jangan lupa guys untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat, ya, syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana umat-umat yang lain meminta kepada nabi mereka, ya kan? Ya, untuk meminta syafaat kepadanya, tapi apa? Mintalah syafaat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hanya memberikan, yang bisa memberikan syafaat kelak di hari kiamat hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah bersolawat. Jangan sampai kita itu lupa di dalam sehari untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap solat kita solawat, setiap detik kita solawat, setiap menit kita solawat, setiap jam kita solawat. Maka penuhi di dalam hati kita dengan solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, di dalam hati kita, ya. Di dalam hati kita ini kalau kita berselawat, maka insyaallah hati kita akan tenang, terutama istilahnya ibu-ibu, bapak-bapak yang banyak pekerjaan dan lain sebagainya. Maka di dalam hati ini sempatkan untuk senantiasa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya mendapatkan ketenangan dan juga kelancaran di setiap urusannya. Nah, langsung saja guys, di sini ada sebuah video daripada Khalifah untuk semua, ya. Gunung Jerai, kisah tak masuk akal. Syekh Muhammad Zainul Asri. Nah, langsung saja, kita sudah penasaran nih guys, apa ya kisah tak masuk akalnya ini? Jom kita tengok videonya. Let's go. Batu, wa inna minha itafajjalu minhul anhar nih. Batu nih, di antara sifat-sifat dia takut pada Allah. Allah. Mungkin orang kata, eh batu ustaz ni hidup ke? Sebenarnya tuan-tuan, tak ada benda yang mati, semua hidup. Tiang tu hidup, karpet ni hidup, semua hidup. Kereta hidup, cermin hidup, semua hidup. Dalilnya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih semua yang berada di langit dan bumi. Allah. Mana semua bertasbih. Cuma kita tak dengar tasbih depa. Hanya Allah yang mendengar tasbih-tasbih makhluk dia. Batu ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina. Dia hidup. Lebih-lebih lagi batu-batu bukit. Satu pesan orang tua-tua dulu, kalau kita nak buat batu nisan, masalah sayyidina Muhammad, ambil batu bukit. Bila kita tanam batu bukit, dia macam kita tanam pokok di atas kubur. Jadi dia bertasbih, dia berzikir, dia memohon ampun kepada orang yang duduk di bawah kubur. Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, baru ni berlaku peristiwa. Kepala ayam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, turun memusnahkan kampung-kampung yang duduk di sekitar Gunung Jerai. Oh, apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tahu, ayam yang banyak-banyak tu main mana? Air. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas kata hujan. Hujan lebat. Sebelum ni tak pernah hujan lebat. Hujanlah. Sama juga. Tapi sebelum ni hujan lebat macam tu juga, tapi tak jadi macam tu. Betul.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gunung cerai tu yang turun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat yang terjun di sekitar dia tu berpunca ayat keluar daripada satu batu. Oh, iya ke? Ada seorang sahabat kita tu, subhanallah, masya-Allah, sayyidina Muhammad, dia nak tahu ayat ni main mana. Dia naik sampai puncak gunung jerai tu. Masya-Allah, sayyidina Muhammad. Bila naik sampai di puncak, masya-Allah, sayyidina Muhammad, ayat tu keluar daripada satu ketui batu yang besar. Masya-Allah. Betul lah Tuhan kata tu. Jadi ayat yang keluar tu ialah kerana batu tu takut pada Allah. Allah Sayyidina Muhammad. Dan kawan ni subhanallah, Tuhan nak mulia dia. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Dalam duduk atas batu tergelincir. Jatuh gunung cerai. Tapi Tuhan tu Maha Kaya, Tuhan nak tunjuk dah, Tuhan tunjuk dah kehebatan batu yang mengeluarkan ayat tu, Sallallahu Sayyidina Muhammad. Dia jatuh di bawah tu. Ni cerita ni kalau cerita tak masuk akal. Dia jatuh di atas tanah yang lembut, masya-Allah semat, dia tak patah apa pun. Kawan dia yang nak sekali dengan dia telefon ambulans. Bila ambulans mai tengok duk mandi elok pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tu yang kata masya-Allah sayyidina Muhammad, batu yang keras tu pun boleh mengeluarkan ayat kan takut pada Allah. Masya-Allah sayyidina Muhammad. Manusia ni kadang-kadang lebih keras hati daripada batu. Tak boleh menangis. Sampai ni hari ni 17 Ramadan dah. Dia duduk tak boleh menangis lagi. Allah. Berarti hati dah keras. Jadi takkan kita nak bagi jadi hati kita macam tu. Macam mana cara nak lembutkan hati? Baca Quran. Quran ni kena baca gila-gila. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita ni nak bagi menangis susah juga. Memang susah. Tapi yang paling mudah sekali, baca Quran. Baca, 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 baca. Sampai hati kita waktu tu dia lembut, selembut-lembutnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika tu katakan rasa. Rasa macam mana Al-Quran? Betul, betul. Tuan-tuan kan kita pernah dengar, selalu dengar Imam Sudais jadi imam. Betul. Imam Sudais ni, dia jadi imam, dia pada saya, dia nak teriak lah. Dia nak menangis lah. Tujuan, dia angkat takbir tu dia nak menangis lah. Pasal apa? Sebab dia ahlul Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itulah para-para sahabat Nabi, para awliya Allah, maka mudah mengalir ke air mata. Sebab satu ya, Al-Quran. Ada seorang tu imam, guru saya cerita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia baca Quran sampai di satu ayat yang Allah cerita tentang unta. Apa ayat tu? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tu imam ni dia buta. Bila Allah menyapa dia, ayat yang dia baca tu dalam sembahyang dia baca ayat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apakah mereka tak tengok bagaimana unta diciptakan? Ketika tu dia tak tahan hati, dia menangis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia buta. Dia tak boleh tengok macam mana Allah cipta unta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah mencipta unta ni luar biasa. Unta ni binatang yang dia boleh kunyah duri tanpa melukakan mulut dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia berhenti di wadi, dia kunyah-kunyah duri-duri itu tak melukakan mulut dia. Tu dia antara tanda kebesaran Allah yang Allah cipta pada makhluk dia. Allah. Dan dia boleh berhari-hari berjalan di padang pasir, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tanpa minum air sebab dia sudah ada tangki air atas belakang dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Unta ialah binatang yang turun terum duduk seperti mana kita lipat kaki dalam sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Unta ialah binatang yang sangat baik, yang sangat soleh.
Sebab dia binatang yang sangat sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Unta binatang yang sangat baik, yang sangat soleh, masya-Allah sinama. Sebab dia sangat cemburu. Allah. Benar bang. Binatang unta ni dia tak macam kucing. Kalau dia nak macam bercengkerama dengan bini depan-depan orang jadi. Unta tak. Unta ni dia bab sorok-sorok. Masya-Allah sinama Muhammad. Tapi jangan siapa-siapa cuba cari nak mengendap dia. Kalau cari-cari nak mengendap tengok dia buat apa dengan bini dia, dia tahu dia digal, dia kejar. Kejar tu sampai dia bunuh pun dia bunuh. Dia binatang yang sangat cemburu. Sekali itu cerita guru saya, Masalah Sayyidina Muhammad, binatang unta ni dia kejar satu orang yang mengendap dia tak dapat. Tapi satu hari dia dapat. Dia jumpa, dia kenai. Dia bunuh orang tu. Jadi subhanallah, habislah binatang yang Allah cipta, yang duduk di sepanjang tanah Arab, yang Tuhan sebut afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah tadi guys yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Zainul Asri berkenaan dengan batu yang mengeluarkan air yang melibaskan satu kampung, ya. Maksudnya ya bisa dikatakan banjir bandang dan lain sebagainya. Ternyata batu saja boleh menangis, apalagi hati kita yang lebih keras daripada batu, yang tak menangis ketika melihat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Cara agar supaya hati kita ini lembut, ya, dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Allahu Akbar. Sudahkah kita membaca Al-Qur'an hari ini? Sudahkah kita mempelajari? Sudahkah kita melihat mushaf Qur'an? Terkadang karena kesibukan dunia kita ini, Allahu Akbar, banyak istilahnya, terutama saya juga yang sibuk ya dengan urusan dunia sampai lupa membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Kalau kita bisa ya dalam satu bulan itu 30 hari, usahakan satu hari satu juz, dalam satu bulan kita boleh khatam 30 juz. Allahu Akbar. Berarti kalau kita satu juz di dalam satu hari, maka setiap selesai sholat kita membaca dua lembar. Ya, ketika membaca dua lembar, maka kita akan selesai satu juz dalam sehari setiap selesai sholat. Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Ya Allah, subhanallah, masya Allah. Banyak sekali mungkin kisah-kisah yang dialami oleh orang-orang guys. Mungkin kita tidak mengalami tapi orang lain mengalaminya. Dan ketika diceritakan tidak akan masuk akal. Itulah tanda-tanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala memilih satu orang, dua orang saja untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, daripada kita semua ini, apabila kita berada di manapun kita berada, maka kita harus belajar dan melihat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Oke guys, itu saja video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, jazakumullah khair, Syekh Muhammad Zainul Asri. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan fid dunya wa dunyal akhirah, dan juga Allahu Akbar, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita semua dan teman-teman semua yang nonton video ini, yang subscribe channel saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi, menyayangi, dan juga memberikan hidayah kepada kita semua agar kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.